Becik nggih. Pemandangan iki ada di Kampung Halaman Tiang, Pulau Dewata Bali. Yening sani puniki, gumitir, bunga yang banyak tumbuh di dataran tinggi driki. Karena memang gumitir cuma bisa tumbuh di tempat berhawa dingin dan sejuk. Gumitir banyak jenisnya. Ada yang asli Bali, tapi ukuran kelopaknya lebih kecil-kecil. Makanya lebih banyak di budidaya yang seperti Niki, jenis yang ukuran bunganya lebih besar, yang bibitnya dari Jerman. Di kebun, bunga gumitir dipanen 4 hari sekali. Sekali panen, petani mendapat sedikitnya 10 kuintal bunga. Boleh dibilang warga Driki hidup dari bunga, sebab sebagian besar memang mendapat rejeki dari bertani bunga. Gumitir sendiri banyak ditanam sejak tahun 90-an. Terus berkembang, sampai sekarang Desa Antapani jadi sentra penghasil dan pusat budidaya gumitir terbesar di Bali. Om Swastiastu. Perkenalkan dulu, Wastan Tiang anak Agung Mirah Pratnya Paramita. Panggil saja Mirah. Kalau Niki Aji Wayan Segel, salah satu petani gumitir di sini. Tiang sering datang ke kebun teman Tiang Niki untuk membeli langsung bunga dari kebunnya, supaya dapat bunga yang paling segar. Kali ini Tiang siapkan bunga untuk Hari Raya Galungan. Tiga hari sekali panennya, airnya jarang itu. Sekarang udah dikasih bunga. Sebagian kecil bunga hasil panen dibeli langsung di kebun. Sebagian besar lainnya dijual petani ke pasar seperti ini. Bunga dan kami warga Pulau Dewata memang tidak bisa terpisahkan. Buat kami bunga bukan sekedar cantik, tapi juga punya banyak makna. Tidak akan ada buah tanpa bunga. Itu sebabnya kita harus selalu menjaga kelestarian alam untuk kelangsungan kehidupan. Juga tidak akan tercipta sesaji tanpa bunga. Bunga salah satunya menjadi bagian dari canang sari. Canang sari ini adalah salah satu sarana persembahyangan kami umat Hindu di Bali. Setiap ibadah pakai ini. Makanya jangan heran kalau kebutuhan warga Bali akan canang sangat tinggi.
Setiap hari satu keluarga menggunakan sedikitnya 20 canang sari. Sebagian membeli canang sari di pasar seperti ini, sebagian lainnya membuat sendiri. Merangkai canang sari tidak sulit, karena kami melakukannya hampir setiap hari. Canang terbuat dari janur segar. Janur dibentuk segi empat. Wadah niki disebut ceper. Janur juga dibuat sampian urasari. Bukan cuma untuk menghias. Bentuk uras menyimbolkan windu atau matahari sebagai lambang kekuatan. Dan nade atau bintang sebagai lambang tenang. Isi canang terdiri dari berbagai bunga. Gumitir, pecah seribu, pacah, dan pandan harum. Tidak ada aturan khusus jenis bunga apa saja yang harus ada dalam canang sari. Yang penting beragam dan berwarna-warni. Selain bunga, harus ada juga irisan pisang, tebu, beras, dan daun sirih. Canang berasal dari kata dalam sastra kuno. Can berarti indah dan nang artinya maksud. Jadi, canang sari adalah sesaji yang kami buat seindah mungkin untuk jadi wakil permohonan kami ke hadapan Hyang Widi. Semua canang sari kemudian diletakkan di tiap linggih di setiap sudut rumah. Menjelang hari raya seperti Niki, saudara laki-laki Tiang akan sama sibuknya. Seperti sekarang Niki, mereka sedang menyiapkan makanan yang wajib ada setiap galungan. Kalau lebaran identik dengan ketupat dan opor kan? Nah, kalau saat galungan, ini hidangan khasnya. Lawar. Bumbu lawar sederhana saja. Terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Dagingnya pakai daging babi. Menggunakan daging ayam maupun itik juga boleh saja. Tapi umumnya kami memang pakai daging babi. Proses ini namanya penampahan atau menyembelih hewan. Bagi kami, penampahan bermakna menghilangkan sifat-sifat kebinatangan. Memotong babi juga bermakna menghilangkan kemalasan dalam diri kami.
Namanya hari raya, selain lawar, banyak makanan lain yang juga tersaji di meja. Rasanya pastinya sedap semua, karena memang ini sajian khas warisan keluarga. Juga istimewa karena menikmatinya bersama-sama. Mantap! Tapi lawarnya tidak boleh dihabiskan. Harus disisakan untuk acara metanding. Selain canang sari dan penampahan, jelang galungan masih banyak yang harus disiapkan. Termasuk Niki, metanding. Metanding Niki istilah untuk proses membuat dan menghias banten. Pasti sudah banyak yang tahu kan banten itu apa? Khas sekali dengan ibadah umat Hindu Bali. Nah, Sane Niki mewaste banten galungan. Isinya beras, tape, tebu yang sudah diikat, janur, pisang, dan macam-macam jajanan. Bebantenan juga harus berisi aneka buah-buahan segar. Di bagian atas diletakkan beras ketan yang sudah dibentuk tumpeng. Tidak ketinggalan diletakkan juga canang sari. Terakhir, nasi lengkap dengan lawar dan sate yang dibuat tadi. Di hari-hari seperti ini, umat Hindu Bali percaya bahwa Tuhan beserta roh leluhur dan para dewa datang ke dunia dan menghantar anugerah pada umat manusia. Kami membalas pemberian dengan menghaturkan sesaji. Salah satunya lewat banten Niki. Satu hari jelang galungan, satu soroh atau satu paket banten kami persembahkan terlebih dulu di Tugu Pekarangan. Tugu Karang adalah sang penjaga rumah. Tujuannya memberitahukan bahwa perayaan galungan siap diselenggarakan pada esok hari. Masih ada satu lagi persiapan galungan yang tak boleh dilewatkan, yaitu Niki, membuat penjor. Penjor adalah batang bambu yang dihias dengan berbagai ornamen. Dulu, penjor dihias dengan janur kelapa. Tapi karena janur cepat kering, layu dan tidak tahan lama, sekarang warga lebih banyak menghias penjor dengan daun pohon lontar. Penjor merupakan panci-panci kemenangan. Penjor juga merupakan simbol gunung yang bermakna kesucian. Gunung wujudkan pula kesejahteraan dan kesuburan. Segala sesuatu tersedia di gunung. Mulai padi, umbi, buah, bunga, dan lainnya. Semua elemen itu harus juga terwakilkan pada penjor. Satu hari jelang hari raya, penjor dipasang di depan setiap rumah. Tepatnya di sebelah kanan pintu masuk. Maka saat perayaan galungan, penjor-penjor akan menjulang menghias hampir semua jalan di berbagai pelosok Bali. Penjor berdiri selama 42 hari, semenjak hari raya galungan sampai setelah acara pegat ruakan atau penutup galungan.
Dengan memasang penjor Niki, kami haturkan syukur dan bakti kepada Hyang Widi atas kemakmuran, berkah, dan segala rezeki. Penjor sudah berdiri di mana-mana. Pertanda Hari Raya Galungan tiba. Sebelum mulai rangkaian sembahyang, seluruh keluarga bersiap. Berdandan, bersolek, atau istilah Balinya, mepayas. Kaum wanita memakai baju adat lengkap, kebaya, kamen, dan selendang. Tidak tertinggal bunga di sela rambut. Kami memang selalu sematkan elemen alam sebagai bagian keseharian. Ritual wajib saat galungan dimulai dengan sembahyang di pura rumah. Di sini kami mengaturkan canang sari dan panten sebagai persembahan bagi Sang Hyang Widi dan Dewa Dewi. Hari Raya Galungan merupakan hari di mana kami, umat Hindu Bali, memperingati terciptanya alam semesta jagat raya beserta seluruh isinya, serta merayakan kemenangan, kebaikan atau dharma melawan kejahatan atau adharma. Hikmat tentunya, juga penuh sukacita. Galungan dirayakan setiap 6 bulan sekali dalam hitungan kalender Bali. Setelah sembahyang di rumah, kami kemudian saling berkunjung, terutama bertandang ke rumah orang tua, juga menyambangi saudara maupun kerabat. Istilahnya ya mudik. Saat galungan, warga yang tinggal di kota akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Seperti Tiang dan keluarga Niki. Tujuannya tentu bersilaturahmi, juga untuk dapat merayakan dan beribadah galungan bersama-sama.
Nah, prosesi galungan belum selesai. Ritual selanjutnya, sembahyang ke pura-pura di desa. Datanglah ke desa-desa di Bali saat galungan untuk dapat melihat kekhasan, keramaian, dan kemeriahan seperti Niki. Ada sekitar 5 pura desa yang kami kunjungi, mulai dari pura kecil sampai yang besar. Saat Hari Raya Agung, seluruh umat Hindu Bali datang memenuhi pura-pura Niki. Bahkan karena begitu ramainya, banyak yang sampai harus mengantri dulu untuk sembahyang. Bagi kami umat Hindu, sembahyang di pura saat galungan merupakan kewajiban untuk merayakan kemenangan dari berbagai kejahatan. Seluruh rangkaian prosesi Niki adalah syukur kami kepada Sang Hyang Widi, Tuhan Sang Pencipta alam semesta, atas terwujudnya bumi yang subur, yang makmur. Sekaligus bentuk bahagia atas segala karunia. Juga bentuk kami lestarikan tradisi, warisan serta kebanggaan kami, warga Tanah Seribu Bunga, Pulau Dewata Bali. Indonesia, bagus!